Dạ. Yang saya minta maaf sama pemirsa Anda ya, selama saya menjadi public figure ada pemborong saya yang tidak berkenan di hati saudara-saudara bangsa saya. Amin. Saya hanya nyari duit, itu aja. Jadi mohon maaf kalau tidak berkenan atau merusak moral bangsa ini. Saya mohon maaf. Itu aja yang saya minta. Saya harapkan dibukakan pintu maaf selebar seluas-luasnya. Amin. Terima kasih.